Halo teman-teman, sepertinya teman Dong Su tahu Facebook Om Tinus Tanaem. Nah, di sini saya sedikit paparkan Om Tinus Tanaem pengunggahan status Facebook. Sebelum Tinus tertangkap atas perbuatannya, Tinus menggunakan nama akun Facebook Ari Tio Tio, alias akun palsu. Di sini saya akan paparkan beberapa foto dan statusnya Om Tinus Tanaem alias Tinus. Dalam unggahan tersebut kelihatan Tinus dirinya orang yang hidup dalam kerohanian, tetapi faktanya sekarang hidup dalam kesesatan dunia. 1. Tinus minta kesabaran dari Tuhan dalam menghadapi setiap cobaan. 2. Tinus minta doakanlah keluarganya. 3. Tinus mengajak kita, doakan semoga pesawat Sriwijaya, yang hilang kontak cepat ditemukan. Ya? Ini ajakan positif. Nah, di sini ada kalimat yang, kita menganalisis dan masuk akal juga, adalah kata mengajak, doakan semoga ditemukan, akhirnya doa dikabulkan, dan apa yang terjadi. Diam-diam Tinus mau menghilangkan jejak, kedua korban, Nona Marcella Bahas dan Nona Yuliani Welkis, faktanya, ditemukan dan juga dirinya ditangkap, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. 4. Dia paksa hujan berhenti jangan turun lagi, pikir hujan manusia jadi omong nah hujan dengar. 6. Akhirnya, genaplah sudah, kuserahkan hidup sepenuhnya.